Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara menyembunyikan aplikasi di HP Oppo A16. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara sembunyikan aplikasi di HP Oppo A16. Nah, jadi teman-teman di sini saya akan mencontohkan akan menyembunyikan 3 buah aplikasi game yang ini. Jadi aplikasi Block Puzzle, aplikasi Bubble Box, dan juga Rolling Twins. 3 buah aplikasi ini akan saya sembunyikan. Nah, untuk caranya, di sini kita langsung saja buka bagian pengaturan. Selanjutnya, di bagian ini kita bisa geser saja ke atas, kemudian kita klik bagian privasi. Dan kemudian, kita langsung saja klik bagian sembunyikan aplikasi. Nah, di bagian ini tinggal kita klik bagian setelan. Kemudian, di sini kita diminta untuk membuat terlebih dahulu kata sandi privasinya. Contoh di sini saya klikkan kata sandinya 123456. Kemudian, kita ulangi lagi kata sandi yang baru saja kita buat tadi, 123456. Dan jika sudah, di sini kita diminta untuk memberikan informasi pemulihan. Di sini ada pertanyaan keamanan, dan salah satu pertanyaannya seperti ini, siapa nama salah satu guru Anda? Jika teman-teman tidak pertanyaannya tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan yang keinginan, maka kita bisa mengganti pertanyaannya dengan cara mengklik tanda panah ke samping sini. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang disediakan. Namun, jika kita juga tidak menginginkan pertanyaan ini, kita juga masih bisa membuat pertanyaan sendiri. Contoh di sini, tinggal kita klik bagian pertanyaan khusus. Nah, di bagian sini kita langsung bisa membuat pertanyaan sendiri. Contoh di sini saya tuliskan siapa nama Anda. Nah, kemudian kita klik bagian checklist. Maka untuk pertanyaan informasi pemulihannya sudah sesuai dengan keinginan kita. Dan di sini kita bisa menambahkan jawabannya. Di sini saya tambahkan jawabannya Ubaid Aulia. Dan jika sudah, kita klik bagian checklist. Nah, selanjutnya, di sini teman-teman kita langsung bisa menyembunyikan aplikasi di HP Oppo A16 ini. Jadi contoh 3 buah aplikasi tadi, aplikasi Block Puzzle, aplikasi Bubble Box, dan juga aplikasi Rolling Twins. Nah, aplikasi gamenya. Nah, jadi 3 buah aplikasi ini sudah saya sembunyikan. Nah, selain itu, di bagian sini juga ada pengaturan. Kita klik bagian titik 2 di bagian pojok kanan atas. Kita klik bagian pengaturan. Nah, jadi di sini kita bisa mengubah pengaturan kata sandi privasi. Nah, sebelum teman-teman keluar dari pengaturan ini, biasanya teman-teman ini akan diminta untuk membuat kode aksesnya. Di sini saya contohkan ubah kode. Jadi, di sini kita diminta untuk membuat kode akses. Nanti kode ini adalah kode yang cara kita untuk membuat atau melihat aplikasi yang tersembunyinya. Nah, untuk kodenya diawali dengan tanda pagar, kemudian tinggal kita klik bagian kode aksesnya. Contoh di sini kode aksesnya saya pilih dari kebalikannya 654321. Kemudian kita klik lagi bagian tanda pagar. Nah, jika sudah tinggal kita klik bagian checklist. Nah, kemudian di sini kita sudah, ini adalah petunjuk untuk cara melihat aplikasi yang tersembunyinya. Jika sudah memahaminya tinggal kita klik bagian selesai. Tinggal kita kembali saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah berhasil menyembunyikan 3 buah aplikasi game tadi. Dan untuk melihat aplikasi yang tersembunyinya, kita langsung saja klik bagian telepon. Nah, di bagian telepon ini tinggal kita masukkan saja kode akses yang kita buat tadi. Di sini saya klik contohnya tinggal pagar 654321, kemudian pagar. Maka secara otomatis aplikasi yang tersembunyinya langsung muncul. Ini kita langsung bisa membuka aplikasi yang tersembunyinya. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara menyembunyikan aplikasi di HP Oppo A16. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.